seperti yang telah disampaikan tadi tentang persatuan, banyak corak perbedaannya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya membentuk suatu sikap dan kepribadian yang utuh sehingga tidak dikendalikan oleh insting ataupun ego, sehingga dapat menuju kalau paling ratu desa yang unggul. Dan oleh karena itu mungkin di sana perlu adanya penyelaras, yaitu pemimpin. Nah, oleh karena itu bagaimana juga cara memilih pemimpin yang baik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih pemimpin itu persoalan terakhir, tapi yang ada dalam kekuasaan kita untuk membangun adalah pendidikan. Sebab bagaimanapun pemimpin mah hasil bagaimana kita. Begini maksud saya, apapun sistem yang kita bangun sekarang ini, kalau intelektualitas masyarakat kita belum memadai, macet. Masih mending yuk kita cerdaskan saja bangsa ini. Nanti mereka akan membuat sistem sendiri yang sesuai dengan tingkat intelektualitas mereka. Betul enggak? Sebab kita lahir ke dunia itu hanya dibekali insting-insting dasar. Begitu lahir kita hanya dibekali dua insting, yaitu emosi nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman tidur, kalau enggak nyaman nangis. Kemudian tumbuh emosi lagi, yaitu rasa takut mulai muncul waktu bayi kita. Hanya dua takutnya, mendengar suara bising dan takut jatuh. Betul enggak? Semua yang kita lakukan ini adalah hasil pendidikan. Kalau orang tua kita tidak nyebokin kita, kita enggak cebok. Kalau kita dididik makannya enggak pakai tangan, kita makannya kayak anjing juga. Kalau kita tidak didik pakai baju, kita juga enggak pakai baju. Jadi inilah proses pendidikan. Begini, apapun yang terjadi pada diri kita, itu hasil pendidikan yang diwariskan oleh orang tua kita. Sekarang ada orang tua marah-marah anaknya, kok anak saya medit-medit banget, pada kikir gimana sih? Lah, yang ngajarin anakmu kikir siapa ya? Kamu sendiri kok. Betul enggak? Dulu waktu kecil, yuk mama didibayar, dilepas, ulah keluar, kayak dimenta gitu. Betul enggak? Lah ya iya dong. Ya coba kita didik anak kita menjadi dermawan, setiap ada pengemis ataupun kasihkan anak kita memberinya. Kita sering kasih makanan yang enak-enak, disuruh anak kita, suruh ngajak teman-temannya kebersamaan. Saya sudah mulai mendidik anak dari kecil untuk supaya dermawan. Sampai alhamdulillah begitu ibunya belanja, beli buah-buahan, sekulkas penuh, dia datang bawa teman-temannya. Ayo teman-teman, kita berbagi banyak buah-buahan. Iya, ya sudahlah. Oh, berarti sudah masuk ajaran kita ini. Alhamdulillah. Ya, itu terjadi. Kemudian juga kita mendidik anak supaya takut kepada Allah. Enggak kok. Eta aya maung, eta aya setan, ada gue gombel. Iya, anak kita enggak mau pulang, ditakut-takuti hantu, betul enggak? Kenapa enggak dari kecil pulang sampai maghrib sudah main pinciannya selesai, nanti diobong raka kamu ini, kan gitu ya? Kenapa? Itulah. Jadi persatuan juga sama, kita bangun antara anak kita. Kan anak kita juga bertengkar kok. Ya kenapa? Ya karena ibu bapaknya seringkali bertengkar di depan anak-anaknya, gimana lagi? Ya kan? Jadi kalau bertengkar jangan di hadapan anak-anak. Punten. Begitu ada anak datang pulang sekolah, anak udah datang, kita berhenti dulu bertengkarnya. Kalau enggak sabar yuk ke sawah gebug-gebugan sekalian. Tapi jangan di depan anak dong. Betul enggak? Tapi kalau kita bermesra,
berpelukan, mencium kepala istri, mengusap rambutnya, silakan di hadapan anak-anak kita. Kemesraan orang tua membuat hati mereka damai. Ini dibalik. Kalau bertengkar di hadapan anak-anak, kalau bermesra ngumpet-nyumpetnya. Iya, kan lucu jadinya. Nah, kalau makan dipisah, ya cengkeramat kari-karian baik, kan gitu. Orang tua dulu, anak belakangan, tapi kalau tidur bareng-bareng, nah kan kacau balau. Nah, itu kita mulai dari pendidikan rumah tangga, pendidikan sekolah, termasuk silabus-silabus dalam kurikulum kita ke depan harus mendapat bagian penting membangun persatuan ini. Iya, coba kita sekarang bergeser, jangan selalu mengejar nilai-nilai kognitif, tapi pendidikan kita dikemas untuk membangun karakter bangsa ini. Nah, terima kasih. Dah selesai. Saya mau pulang lagi pas jam 10 kurang 5 menit. Mohon izin, karena apabila ada hal yang kurang baik, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Maka bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardha. Wa adkhilna